Oke, sekarang Mayang ada di pohon alpukat. Ini Mayang sedang mau panen alpukat. Jadi ini Mayang menggunakan galah yang Mayang buat sendiri, yang rangkai, jadi custom made. Jadi ini dibuat dari karung, terus dirangkai seperti ini. Tujuannya agar saat buah alpukatnya diambil, buahnya tidak akan jatuh ke tanah, jadi akan langsung tertampung ke karung kecil ini. Jadi buahnya mulus, aman, tidak pecah. Itu dia tujuannya. Oke, sekarang Mayang akan tunjukkan bagaimana Mayang mengambilnya. Oke. Itu kalau kalian lihat itu di situ ada beberapa buah alpukat. Jadi ini contohnya nih. Ini contohnya nih, Mayang akan colok. Terus dapat Mayang akan sentak seperti ini. Kita akan sentak dan dia akan nih tertampung seperti ini. Nah, dia akan tertampung seperti ini. Setelah itu baru Mayang akan ambil. Kita ambil. Kita ambil. Dan buahnya, ini dia buahnya. Ini dia buahnya. Jadi ini tanda buahnya sudah tua, kekuning-kuningan dan ada bercak coklatnya, bintik-bintik ini. Berarti ini kulitnya sudah kasar, berarti sudah tua ya. Sudah cukup untuk dipanen seperti itu. Oke, ini dia. Mantep.